Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ite Wahyu. Di video kali ini admin akan membagikan sebuah website penghasil cryptocurrency yang dimana untuk penarikannya di sini nggak hanya ke Pocket Pay, ada juga ke Coin Coinspay ya, dan Pocket Pay, dan di sini juga bisa lakukan penarikan ke Coinbase. Untuk koin kripto yang tersedia di sini ada Bitcoin, BCH, Litecoin, Solana, BNB, TRX, Shiba Inu, dan itu aja ya untuk koin kripto yang tersedia. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini untuk usernya sudah mencapai 24.979 user ya, 24.979 user, dengan total withdraw user sekitar $1.004 ya untuk penarikan user, dengan total withdraw yang sudah dilakukan sekitar 84.582, dengan hari online sekitar 249. Tinggal sebentar lagi akan mencapai 1 tahun ya. Kita scroll ke bawah. Untuk misinya di sini ada crypto claim, energy crypto, daily misi ya, dan week misi, complex task, daily claim, level system, referral system. Oke, itu aja ya untuk misi-misinya. Selanjutnya di sini jika teman-teman ingin melakukan pendaftaran, nanti teman-teman tinggal tekan aja link pendaftaran di deskripsi video ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel admin ini supaya mensupport channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke dalam pembahasan utamanya, let's go. Oke, di sini kita kembali ya untuk membahas nama web yang bakalan kita bahas kali ini, yaitu pinoypouchet.com. Untuk cara melakukan pendaftaran setelah menekan link di deskripsi, lanjut saja di sini kita tinggal tekan aja register ya. Kita pilih register. Nah, di sini kita tinggal lakukan pendaftaran. Untuk cara melakukan pendaftaran, di sini kita tinggal masukkan email, username, password, konfirmasi password. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih reCAPTCHA P2. Setelah itu teman-teman tinggal tekan aja register ya. Oke, setelah berhasil melakukan pendaftaran, ini dia ya untuk tampilannya. Di sini kita diarahkan ya, please konfirmasi your email address to be able to withdraw. Jika kita ingin melakukan penarikan, kita harus konfirmasi email address terlebih dahulu. Oke, sebagai syarat pendaftaran, kita secara otomatis dikirimkan email atau link yang dikirim melalui email yang nantinya kita tekan. Ini dia ya, kita tinggal tekan aja yang warna hijau ini, konfirmasi email address. Lalu kita pilih Chrome. Tunggu sebentar. Oke, ini dia ya untuk tampilannya setelah berhasil melakukan pendaftaran. Di sini admin hanya memiliki 0 token. Di sini ada manual pouchet, turbo pouchet, level pouchet, energy pouchet, weekly misi, lottery jackpot, survey offer, promote heal. Wah, banyak sekali ya teman-teman di sini untuk misinya, dan bayarannya juga lumayan besar. Oke, coba kita cek satu persatu. Coba kita lihat di garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini, ditekan aja. Di sini ada menu dashboard, withdraw, misi, earning. Nah, kita fokus ke menu earning. Di sini ada pouchet, overwall, shortlink, PTC, ada juga advertiser dan earning game ya. Oke, kita bahas yang pertama. Di dalam menu earning ini ada namanya pouchet. Kita tinggal tekan aja pouchet. Di dalam menu pouchet ini banyak sekali misi yang teman-teman bisa selesaikan. Ada manual pouchet, turbo pouchet, level pouchet, dan energy pouchet. Di dalam misi pouchet ada sekitar 4 misi lagi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada namanya manual pouchet. Kita tinggal tekan aja manual pouchet.
Oke, untuk manual pouchetnya itu seperti ini aja ya. Sudah 2 jam admin tunggu tampilannya seperti ini aja. Oke, kita kembali aja ya. Kita ganti karena untuk pouchetnya di sini banyak sekali. Oke, di sini kita ganti untuk pouchetnya ya. Tadi kan kita gunakan manual pouchet. Kita coba gunakan yang turbo pouchet karena banyak sekali ya. Tadi kan manual pouchet ini sulit dibuka, kita skip ke turbo pouchet ya. Kita buka turbo pouchet. Oke, di sini turbo pouchetnya bisa dibuka ya teman-teman. Oke, ini sudah dibuka. Kita scroll ke bawah untuk pendapatannya di sini. Waktu tunggunya 20 detik dengan 1 token per 1 claim EXP progressnya ini. Setiap hari kita bisa claim 400 kali dengan total token 400 token karena kan 400 kali claim daily misinya ini ya. Progress daily misinya. Kita scroll ke bawah. Lalu kita selesaikan untuk antibotnya, caranya sama di sini. Untuk antibot pouchetnya 379 kita pilih 7 9. Setelah itu kita langsung aja tekan collect your reward. Kita tekan saya bukan robot. Kita tinggal tunggu. Kita tekan lagi saya bukan robot. Setelah itu kita claim. Tunggu sebentar. Halo. Oke, di sini bisa dilihat kita sudah mendapatkan 1 token tadi dari misi pouchet. Selanjutnya di sini tinggal 2 pouchet lagi yang teman-teman bisa selesaikan. Tadi kan yang manual pouchetnya nggak bisa dibuka ya, tetapi untuk turbo pouchetnya itu bisa ya, dan sudah kita dapatkan 1 token. Selanjutnya di sini ada namanya level pouchet. Kita coba buka, semoga bisa ya. Di level pouchet ini kita buka aja langsung ya. Oke, ternyata bisa dibuka. Di sini untuk waktu tunggunya setiap 1 kali claim itu 30 detik. Kok ke sini? Untuk waktu tunggunya itu 30 detik. Dengan per claimnya kita dapatkan 2 EXP. Oke, kita berhasil mendapatkan 2 EXP, bukan token ya. Dimana EXP ini kita bisa gunakan untuk menaikkan level. Di sini total EXP per harinya yaitu 600 EXP. Berarti kita sudah bisa naik level ya. Oke, kita selesaikan aja di sini untuk antibotnya. 1 tambah 8, 9. 2 kurang 1, 1. 4 tambah 2, 6. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita tekan aja collect your reward. Kita scroll lagi ke bawah. Kita tekan saya bukan robot. Oke, kita ulang. Biasanya 2 kali sih baru bisa. Oke, bisa. Langsung saja kita claim. Jangan sampai mentah lagi. Oke, berhasil ya. Sudah berhasil. Nah, di sini good job. 2 EXP has been added to your level progress. Kita tinggal oke aja, kita lihat. Berarti sudah berhasil ya. Kita akan menyelesaikan yang terakhir di sini yaitu misi pouchet yang bernama energy pouchet, atau lebih tepatnya kalau nggak salah, kalau yang energy pouchet ini yaitu seperti misi auto pouchet ya. Nah, kan tepat sekali di sini misi auto pouchet. You don't have no energy for auto pouchet. Untuk mendapatkan penghasil energi biar bisa menjalankan auto pouchet ini, kita tinggal selesaikan aja misi shortlink ya. Di sini tinggal
2-3 misi aja yang tersedia, teman-teman tinggal selesaikan aja, caranya mudah-mudah ya. Ada namanya misi Overwall, Shortlink, dan PTC. Ini semuanya gratisan. Di sini berhubung durasinya nggak sampai, langsung saja kita jelaskan yang terakhir mengenai penarikan. Caranya di sini kita tekan withdraw aja ya. Nanti di video selanjutnya yang part 2 nya kita coba buatkan video lagi penjelasan mengenai misi-misinya ya teman-teman. Oke, di sini untuk penarikannya tersedia Bitcoin, coin.ph ya, Bitcoin yang ada di coin.ph. Yang kedua di sini ada Bitcoin Pocket P, yang ketiga Binance Pocket P, yang keempat Solana Pocket P, yang kelima Litecoin Pocket P, yang keenam Tron Pocket P, yang terakhir Shiba Inu Coinbase. Kita bisa menggunakan semua koin ini untuk melakukan penarikan secara gratis. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel admin dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata admin ucapkan wassalam.